Lecker ist Balik Lage, die Channel, Bulle Kulinaran, Harry in Kita Lage, die Solo, dann geht er mal machen, Young Traditional, Tento Satcha Dari, Solo. Na, masalahnya, kita menemukan sesuatu yang juga pakai jeruan, namanya Timlo. Aku udah pesan, kita sudah dapatnya di sini, kelihatan sangat menarik. Ini kita lihat di sini ada yang dari telur kalau nggak salah. Kelihatan seperti itu. Dan ini Ati Kempela. Dan kalau kalian sudah sering nonton video-video aku, kalian pasti tahu aku kurang pintar makan jeruan dan Ati Kempela atau ya, yang gitu-gituan ya. Aku lebih suka daging biasa. Tapi mungkin hari ini sekali aku harus cicipi ini ya. Dan sebenarnya pasti kemarin kalian juga lihat video dari Salatiga dengan daging dalam aku sangat susah. Oke, mungkin kita mulai dengan kuah dulu. Kuahnya enak, sedikit seperti kuah bakso. No, seperti kuah bakso aku pikir. Dan ini, oh my god, ini kelihatan. Ayo, mungkin satu kita harus cicipi. 3, 2, 1. Terlalu buruk kalau kita nggak tahu ini sebenarnya ada kempela. Iya. Jadi rasanya sebenarnya ya, hampir seperti daging. Mungkin, tapi kuahnya enak. Tapi untungnya aku pesan satu porsi juga yang vegetarian sebenarnya. Sebenarnya aku cuma mau daging, tapi ternyata, nah ini aku curi dari teman aku tadi. Tapi ternyata kalau pesan tanpa jeruan dan semua, ya kita tidak dapat daging karena tidak ada daging di sini. Tapi katanya ada sosis dan telur di dalam sini. Kita akan coba dan cari apa yang beneran di dalam sini. Nah, ini kita dapat telur yang kelihatan sangat lucu. Warna apa ini? Warna merah, warna hitam. Apa warna ini? Kita dapat warna ya, telur warna hitam di sini. Untuk aku kelihatan sedikit seperti coklat atau merah atau apa juga. Itu boleh banget. Wah, sebenarnya aku kelaparan. Ini sarapan aku hari ini. Jadi sebenarnya mau bangun pagi-pagi, mau pergi ke pasar, katanya asik ya. Tapi yang bangun pagi itu kurang asik. Gurih banget ini. Enak ini. Ini namanya apa ya telur ini? Oke, akhirnya aku dikasih tahu ini sebenarnya di Solo namanya sosis. Padahal telur, aku nggak tahu mungkin mereka dulu agak bingung kasih nama apa. Tapi sebenarnya ini telur dengan tepung katanya. Ya tadi itu memang masih panjang dipotong. Dan itu sosis. Oke. Jadi tidak ada sosis beneran di dalam sini, cuma ada telur sama telur. Lucu. Telur sama telur, sama sedikit kuah. Tapi rasanya enak. Nah, dan tempat ini juga sangat ngehit, sangat terkenal, legendaris ya. Ini Timlo legendaris di Solo. Namanya Timlo Sastro. Timlo Sastro Solo. Kita bisa menemukan ini di Pasar Gede kalau kalian lagi jalan-jalan ke Solo. Misalnya kalau kalian bosan, tidak ada banyak alasan untuk jalan ke Solo selain beli batik, kunjungi keluarga Kraton dan apapun ya. Tapi kalau kalian lagi sempat ke sini, silahkan coba Timlo Sastro Solo. Enak ya? Dan pasti lebih enak kalau kalian suka jeruan. Katanya di Solo mereka emang sangat suka makan banyak dengan jeruan. Itu masalah aku di sini sedikit, tapi yang masakan Solo juga sangat influence dari masakan Belanda dulu kan, karena katanya si Sultan dulu dia sangat bersahabat sama
Penzat sama Belanda yang ada di sini, yang ada di Solo dulu, dan karena itu ada banyak misalnya bistik Solo, salad Solo, nama-nama dicampur sedikit, dan makanannya juga diinfluence dari itu, asik gitu. Oh guys, aku salah, ada sedikit ayam, aku menemukan ini sekarang, lihat, wow. Jadi ini bukan vegetarian, ini tetap ada sedikit, sangat sedikit, tapi sedikit ayam. Tapi sambal time. Wah, lihat ini. Sambal ini kelihatan seperti aspal di jalan dari warna. Pakai banyak mungkin apa? ABC soya sauce, kecap manis. Ayo. Wah, sambal. Sambal, ayo. Sambalnya enak, tapi emang terlalu manis karena banyak apa kecap kecap manis kan. Nah oke, sekarang gua aku sangat tidak pedas tapi sangat manis sebenarnya. Dan harganya satu porsi, harganya 20.000 di sini, satu porsi komplit jadi dengan semua jeruan apa, tapi enak. Oke guys, makasih untuk nonton lagi dan jangan lupa langsung like video ini, subscribe channel ini Bule Kulineran, dan nonton juga video yang lain. Kalian cuma harus klik di sini, ada? Nah, klik-klik. Dan seperti saya lalu guys, jangan sedih, aku pasti akan ken buah li. Silakan coba soto. Silakan coba. Tapi kalau kalian lagi sempat kesini, silakan coba Temlo Sastro Solo.